Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Aika Elisa. Kali ini aku mau bikin makeup jadul tahun 80-an atau vintage makeup ya, teman-teman. Nah, ini aku pakai serum dari Lanbena. Lalu aku pakai correcting punya Makeover. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini aku pakai primer dari Makeover. Subscribe ya, teman-teman. Bantu channel aku berkembang. Komen di bawah mau dibikinin tutorial apa lagi. Alis aku pakai Viva yang brown. Make up vintage atau make up jadul itu identik dengan alis yang melengkung kecil kayak celurit itu ya teman-teman. Rapikan dengan concealer. Jagoanku udah bangun senyumnya, gak nahan. Concealernya aku pakai dari Vokalu. Ini rahasianya wajah aku kalau setelah make up menjadi sangat tirus. Nah, aplikasi contour di bagian dagu.
Bedak tabur ya, aku pakai Max. Highlighter aku pakai dari Vokalur. Eyeshadow aku pakai Beauty Glazed yang Color Fusion. Aku apply warna pinknya, lalu warna birunya. Setelah itu timpa shimmer yang biru. Ini eyeshadow warna nabrak-nabrak sesuai dengan temanya make up tahun 80-an. Oke, gini ya. Nah, sekarang aku mau pakai eyeliner. Ini salah. Eyelinernya dari Imagic. On aku pakai dari Inflora. Lipstiknya Wardah 02. Nabrak-nabrak nggak itu kan warnanya? Highlighter dari Vokalur. Nggak pakai bulu mata palsu. Nah, aku pakai dari Oriflame. By the way, kok malah jadi kayak dandanan ala-ala Barbie gitu ya, dengan warna-warna yang nabrak seperti ini. Ya gak sih pemirsa?
sama Ida Royani itu deh. Nah, kira-kira begini teman-teman. Udah jadul belum sih ini? Nggak ngerti ya gaya fashion hijabnya kayak mana. Pokoknya ginilah, nabrak-nabrak ini warnanya ya. Semoga suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.